Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Kang Airdrop. Di sini saya mau berbagi testnet dari Alpin DeFi. Nah, ini rewardnya sudah confirmed ya, Mas. Jadi akan dapat hadiah, ya. Testnetnya sangat gampang sekali, bisa dilakukan sambil ngopi, sambil rokok ya, sambil di warung juga bisa. BTW, yang baru mampir ke channel ini silahkan ditonton saja dulu videonya ya Mas, karena kalau saya nyuruh langsung subscribe ya tidak akan ada, pasti ditonton dulu kalau bermanfaat baru di subscribe ya, kayak gitu ya. Oke, langsung saja, silahkan yang mau garap testnet bergabung saja di Telegram saya, linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Selanjutnya garapan ini akan saya pin saja, sematkan. Oke, untuk yang baru gabung nanti langsung bisa lihat di pin post. Langsung saja new testnet Alpin, kita go to testnet. Sebelumnya kita harus register dulu di sini. Kalau testnet itu ada referralnya enggak Kang? Ya, saya jawab tidak ada. Jadi sampean mau garap 10 akun itu tidak akan ada referral. Oke, masukkan Gmail di sini untuk pendaftaran. Kalau sudah, klik yang get early access. Selanjutnya kita ngapain? Go to testnet. Nah, sebelum loading kita lihat di sini. Connect with Mumbai Chain. Go to deposit bag. Nah, di sini MetaMask ini kita harus menambahkan jaringan Mumbai. Oke. Caranya gimana sih? Nah, ini kan saya masih di jaringan Gorli ya. Klik saja tanda plus, pergi ke chainlist.org. Klik saja yang di nomor 2. Gampang Mas, testnetnya Mas, dan sudah pasti ada hadiahnya ya. Ya tergantung hoki apa tidak ya. Saya sih nggak tahu pemenangnya berapa, tapi biasanya kalau nggak ada tulisannya gini, pemenangnya itu semuanya menang ya. Oh ya, di sini saya nanti burem lagi sampean lihat. Nah, kayak gini ya. Nah, di bagian testnet ini sampean aktifkan. Nah, checklist saja. Duh, kok nggak mau checklist? Woi. Woi. Saya refresh dulu lah. Nah, ini sudah aktif lah. Testnetnya diaktifin dong, Mas. Sudah aktif, lalu cari saja jaringan Mumbai. Oke, klik yang connect wallet. Add to MetaMask ya. Ini saya sudah connect di sini. Nah, ini nanti akan ada konfirmasi. Apakah sudah? Kita buka saja MetaMask. Cari di sini. Nah, saya ini salah anu ya. Salah ini, salah akun saya ya. Oh, ini si sialan ini si apa? Coinbase ini loh. Ih, hapus saja kamu. Merusak pertemanan ya ini ya. Klik yang connect wallet. Nah, ini sudah terkonekkan sama si di sini ya, si punya saya ini. Lalu testnet ini kita aktifkan. Oke, cari di sini Mumbai. Add to MetaMask. Nanti akan ada konfirmasi yang pakai user HP, yang user HP kok pakai user. Itu sampean bisa garap di Kiwi Browser atau Yandex. Oke, beralih jaringan. Kan ini sudah beralih ya harusnya. Ini saya tutorialkan sangat pelan-pelan sekali untuk yang belum bisa. Nah, ini kan jaringan Mumbai ya sudah berpindah. Selanjutnya kita pergi ke alpha3alpin.com. Di mana tadi? Nah, ini dibersihin aja dulu biar
Kinclong ya mas, register, kok register. Nah di sini, oke, lalu connect dengan MetaMask. Saya itu aslinya gabut ya, nyari apa garapan yang langsung cair itu nggak ada, langsung hubungkan hubungkan yang langsung cair juga ke banned ya. Konyol konyol, ya udahlah, namanya nyari rezeki ya gitu mas. Tanda tangan. Nah, ini sedang dibuatkan profil. Okay. Go to deposit back claim voucher Matic and USDC. Nah, deposit. Lalu get Matic. Harusnya sih bisa semua ya mas, testnet kayak gini ya. Selanjutnya ini jaringan Mumbai, Matic token kita ambil address dari sini, MetaMask-nya kita ambil saja. Di atas ini kan ada tulisan salin ke papan klik, klik saja, lalu paste di sini, lalu submit, konfirmasi. Gampang mas ini mas, 1 sampai 2 menit kita disuruh nunggu ya. Oke. Nah, untuk yang di bagian sini itu kalau si Matic-nya ini belum masuk, kita nggak bisa klaim yang si USDC. Jadi kita tunggu sebentar sampai Matic di sini masuk. Bismillah sudah masuk. Jebret belum ya. Oke, ini Matic saya sudah masuk ya. Cuma 0,2 Matic Mas, nggak banyak ini. Ya, selanjutnya get USDC. Ini kan USDC saya masih nol nih, masih dock ya. Wah, ini kok malah kepencet. Nah, kita konfirmasi di MetaMask-nya dulu. Jangan lupa ngopi Mas ya kalau nonton video saya. Karena saya itu jarang upload video di bawah durasi 10 menit. Nah, kalau apa itu garapan Matic ya memang kanu mas, apa itu ininya lelet ya, karena V-nya kan dia kecil ya. Saya sebenarnya bisa tadi nyoba yang gedein V, tapi ya sama aja. Nah, setelah itu sampean kan sudah get USDC. Nah, harusnya kita itu add smart contract USDC dulu di bagian sini. Kita klik saja sini. Nah, kan tersalin. Masuk ke sini ke MetaMask. Ini mah address saya ini ya. Lalu klik yang import token. Nah, ini lanjut 10.000 USDC sudah masuk ke sini ya. Selanjutnya kita ngapain? Go to deposit sudah, back to home, buy alpha, buy alpin save or let's back to home. Nah, kita back to home. Nah, kita disuruh buy alpin, si alpin ya, si alpin ini kita buy, beli ya, beli mas kalau nggak tahu buy itu, disuruh yang ler ya, save on large yang sini. Oh, enggak bisa. Oh, ini harus ditulis ya. Sampean mau beli berapa? Ini kan saya ada 10.000 USDC. Saya mau beli aja itu. Saya 10.000 beliin semua. Nah, kayak gini. Lalu approve buy. Tunggu ya. Ya memang kayak gini Mas, testnet itu ya lelet. Sambil santuy. BTW saya itu ke masuk rekaman ke sini nggak bawa rokok ya, emang sedih memang mas. Oke, konfirmasi saja dan tunggu di approve sampai finish it. Oke, saya kembali ya, lanjut di confirm buy. Ya, nungguin ini sampai selesai ya.
Nah, kalau sudah membeli, ini ditunggu aja sampai yang finished ya, Mas. Ini lama memang. Paling memakan waktu sekitar 5 menit. Jadi, sampean bisa tinggal ngopi, bisa tinggal tidur ya. Ini satu apa? Satu device ini bisa garap sampai 10 ya. 10 akun itu bisa, Mas. Gaskan aja. Testnet yang mudah-mudah kayak gini itu gasin aja. Sambil kita baca-baca di sini. Setelah membeli, kita harus disuruh menjual Alpin di Large. Masuk approve and confirm use L feature. Jadi setelah approve, kita disuruh memakai semua fitur yang ada di testnetnya sini. Nah, ini kan sudah approved, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita balik ke menu home lagi. Nah, ini kan saldo saya ada 10.000 1.000 apa 10.000 ya itu ya. Enggak tahulah. 1.000 ya berarti ya. Salah saya tadi. Nah, kita disuruh sell. Sell Alpin, isi Alpin ini kita disuruh jual ya. Sell di Large. Enter a number. Jadi kita ada ini total available gini. Yang kayak gini ya, ditulis saja mau sell berapa. Kalau saya mau sell separuh aja ya, ini kan 1444, jadi sell aja 700 gitu, nggak masalah. Yang penting itu testnet yang kayak gini, nyoba-nyoba fitur yang dia tawarkan kayak gitu ya. Nanti kalau sudah kekurangannya apa, langsung kirimkan ke form feedback ya. Feedback gitu ya, Mas, pokoknya. Maksudnya di sini itu sampean kasih tahu sih apa caranya, apa caranya. Kekurangan dari webnya dia itu apa? Terus kelebihannya apa? Kalau ada kritik dan saran itu masukin aja. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia loh ya. Pakai bahasa Inggris atau bahasa Jawa juga boleh. Misalnya sampean itu ngomong, "Ya apa iki? Anumu welek banget i." Nah, terus nanti sampean akunnya itu diblokir yang kayak itu. Jangan lama canda ya. Dan serius-serius lah. Lalu konfirmasi ini lama banget ya di sini. Sambil tinggal turu, tinggal ke kamar mandi itu bisa. Kalau sudah sini sudah. Kalau sudah nge-sell, terus coba semua fitur. Jadi ngawur aja, Mas. Beli jual, beli jual gitu satu akun. Mungkin sampean itu kalau sudah lancar ya, garap satu akun itu enggak ada 15 menit sudah selesai. Ya, garap aja 3 atau 4 gitu. Ya, saran saya sih kayak gitu ya. Saya sendiri mungkin nanti yang ini kan di laptop ini satu ya, di HP satu ya, kayak gitu aja. Saya enggak nyontohin cara ini ya, cara garap beberapa akunnya. Ya, pasti semuanya bisa lah, tinggal ganti akun doang di bagian sini ya. Kita masuk ke MetaMask. Nah, ini kan sudah terjual nih. Nah, di bagian sini kan jangan lupa add Mumbai ya. Ini kan banyak itu, bisa sampean buat akun kayak gini ya. Gampang sih. Nah, selanjutnya kalau sudah kan disuruh ke sell, terus approve and confirm sudah. Nah, ini sudah confirmed ya. Lalu coba semua fitur. Fiturnya apa saja sih? Balik lagi ke home. Nah, ini kan harusnya jadi ini 100 ya, bener ya. Coba semua fitur lah, orang fiturnya dia itu cuma ini doang loh ya. Kalau kita withdraw ya, kita coba withdraw, berarti saya tadi ngetiknya itu 1000 ya, bukan 10.000. nah, ini misalkan sampean itu coba fiturnya deposit lagi kan, ini USDC masih ya. Coba deh ini yang ini saya add di sini, masih enggak sih, bisa enggak sih, harusnya bisa ya add USDC nya kita import token, tempel di sini, bisa enggak, kita tunggu sebentar. Nah, ini kan masuk USDC, desimal token ini enggak usah diisi ya. Token dapat ditemukan di Mumbai Polygon Scan.
Berarti kita harus ke sini dulu. Ini apa? Ngambil desimalnya. Nah, desimalnya ini 6 ya. Berarti kita di sini itu di si 6 di MetaMask ini. MetaMask, buka lagi. Lalu import token, tempel. Ke bawah ini desimalnya kita isi 6 kayak gini. Lalu tambahkan token custom, import token. Sudah kayak gini doang. Lalu klik yang kembali. Di sini akan muncul saldo USDC kita ada 6000 USDC hasil dari voucher. Nah, di bagian Alpin di sini kan kita belum ngisi feedback nih. Feedback mah bebas, Mas. Yang penting sampean itu buka translate, ketik aja. Kekurangannya approve-nya lama, misalnya gitu, tapi dalam bahasa Inggris. Sudah ya, seperti itu saja videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa digarap ya. Oh iya, tadi yang baru mampir ke channel saya, di subscribe dulu lah ya, di subscribe subscribe 3 kali Mas ya. Kalau 2 kali nanti gagal ya subscribe-nya ya. Oke, lanjut. Silahkan digarap. Saya pamit dulu di video ini. Saya akan lanjutkan garapan di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.